Rombongan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, datang dan langsung diterima oleh Asisten Setda Pemerintah Kota Jambi. Kunjungan anggota Dewan Bintan ini selain bersilaturahmi juga untuk belajar tentang perkembangan Kota Jambi. Dikatakan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Bintan, Manipo Simabora, bahwa dengan adanya kunjungan ini diharapkan pemerintah di Kabupaten Bintan bisa sedikit belajar dari pemerintah Kota Jambi, terutama dari segi pembangunan dan penataan kota tersebut. Dengan kunjungan ini sekaligus juga ingin sedikit lebih mengetahui bagaimana cara Pemkot Jambi dalam melakukan pemekaran wilayah yang ada di Kota Jambi. Hal ini terkait rencana pemerintah Bintan yang juga akan melakukan pemekaran wilayah. Sentralistik penduduk itu hanya dua kelurahan yang begitu besar. Jadi di kelurahan lain hanya kan kecil penduduknya. Jadi kita melihat itu yang supaya beban kerja kelurahan itu ya sama, karena anggarannya kan sama dibuat. Jadi tidak membebani ya lurah-lurah yang penduduknya banyak. Itu pemikirannya sih. Ade Juniawan, Jambi TV.